Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Kabar Kuningan Jabar. Jadi hari ini tuh saya masih nginep di Hotel Karangsari di Pelabuhan Ratu dan pagi-pagi seperti biasa kita berenang di kolam renangnya yang bersih dan hangat. Jadi di sini tuh suasananya enak banget guys, nyaman lah, hotelnya nyaman. Di sana tuh di pinggir sana ada laut, jadi nanti kita akan ke laut juga ya. Dan untuk hari ini mungkin session kali ini kita fokus ke apa namanya, keseharian saya di sini berenang dulu supaya sehat. Dan teman-teman, di sini tuh konsepnya bagus banget kalau menurut saya. Ada gazebo-gazebo gitu ya. Kemudian di depan sana tuh ada tempat buat duduk nongkrong selfie. Terus di sini juga ada kolam renangnya bersih, anget juga airnya. Agak anget lumayan gitu. Dan yuk kita ikutin. Saya mau berenang. Cara-caranya gimana? Kita coba ya. Oke, teman-teman. Bawa ini. Jadi, teman-teman, untuk saat ini tuh Kabar Kuningan Jabar tuh lagi jalan-jalan. Dan kita ada di Hotel Karangsari di Pelabuhan Ratu. Kita akan tutorial cara berenang yang baik. Jadi, berenang tuh gitu, syaratnya pertama kita harus bisa mengapung ya. Tenang, mengapung gitu. Seperti ini. Capek ya, udahan renangnya capek. Ngap-ngapan juga guys. Aduh, mantap lah. Pokoknya di sini betah banget, nyaman banget. Cottage-nya, airnya juga anget. Suasana juga sepi ya. Tapi ada beberapa tamu sih yang lagi nginep. Kita sekarang kemana ya? Oke, kayaknya kita mau lihat dulu ke sana. Tuh, cuma tempat duduk doang sih. Cuma konsepnya bagus. Ada pohon gitu. Dan resepsionisnya sih di sana, di depan.